Halo semuanya, balik lagi di channel aku Mina Mina. Oke teman-teman, aku di sini barengan sama teman aku Santi dan juga Novi. Gak tahu mereka di mana ya. Oke, jadi sekarang kita mau ke air terjun ini di daerah mana aku nggak tahu. Oh, kilo 14. Jadi wow teman-teman, di daerah sini tuh hijau banget. Aku suka banget, keren banget pokoknya. Teman-teman, ini di pinggir jalan ya, dan di sana tuh banyak kayak jurang-jurang gitu, dan di sepanjang jurang itu tuh ada air terjun kayak itu teman-teman, kalian lihat, dan itu ada banyak banget. Ini dia Novi, ini Santi. Mereka lokal, they are locals. Kalian lihat, ini tuh masih hutan-hutan gitu, keren keren. Sekarang juga ini apa, karena orang di bawah ada kali-kali apa? Kalian lihat kali-kali, kali aja kali. Jadi ini udah masuk dalam hutan ya, dan mereka udah buat jembatan ini di sini. Jadi kita nggak harus jalan lewat kali. Kita jalan lewat lubang-lubang sana, dan air terjunnya udah kelihatan di atas sana. Teman-teman, jadi itu dia air terjunnya di sana. Tapi kita harus lewat batu-batu ini. Wow. Kalian lihat mereka jalan mau muter dari sana. Tapi ini batu-batunya banyak, jadi kita nggak usah khawatir. Dan kayaknya airnya juga nggak deras. Oke, kalian lihat sebenarnya aku pakai celana panjang, sekarang aku pakai celana pendek, dan mereka lagi duduk di sini, dan ini dia air terjunnya dari dekat. Airnya coklat karena sekarang musim hujan, setiap hari hujan ya. Jadi ini kayak banjir gitu. Kalian lihat ini di sini kelihatannya pendek, tapi itu dia tinggi sampai di sana ujungnya. Sampai di sini. Ini teman-teman aku di sini, dan kita muncul dari sana jauh. Oke teman-teman, jadi kita udah pindah tempat. Sebelumnya kita di situ dekat banget, tapi kita naik motor terus kita parkir di sini, dan di sini ada kayak tempat nongkrong gitu, dan view-nya itu ya kalian lihat sendiri. Ini dia view-nya di sini teman-teman, jadi bukit-bukit gitu, gunung ya, gunung-gunung gitu. Jadi kita pesan kita udah datang, dan ini dia ada jagungnya 3 10.000, banyak banget jagung rebus, terus ada ini sambal. Kalian lihat itu sambalnya, ada jeruk nipis gitu, pedas, dan ada ini ikan kering. Siap-siap. Teman-teman, ini dia rumah pengasingannya Bung Karno, tapi karena ini hari libur ternyata ini ditutup, jadi kita nggak bisa masuk ke dalam. Sekarang kita udah di namanya Taman Renungan Pancasila. Jadi di sini ada patungnya Bung Karno yang lagi duduk merenung. Jadi kalian lihat tamannya kayak gini, luas banget kayak alun-alun gitu, tapi banyak pohonnya. Oke, jadi kita udah sampai. Ini kayak ada danau gitu. Ah bukan, ini cuman kayak semen biasa, cuman airnya tergenang karena mungkin ini musim hujan. Dan patungnya yang itu. Aku nggak tahu kalian bisa lihat apa enggak, tapi di kolom ini ada tulis renungan ya. Dan ini dia, kita udah dekat banget. Oke teman-teman, jadi ini dia patungnya. Dan kalian lihat pemandangan di belakang sana, cantik banget. Dan di situ ada laut. Oh, jadi dulu Bung Karno duduk di sini ngadap ke laut. Apa? Di bawah pohon sukun. Oh, dulu dia duduk di bawah pohon sukun ya. Pohon sukun ini cabang yang 5 tuh, makanya dia apa? Yang mana ini? Ini. Oh, yang ini. Wow, berarti pohon sukun ini udah tua. Lights out lying in your arms and these feelings start to change. One look into your eyes. Oh, aku kusam banget. Oke teman-teman, jadi di sini ada rumah adatnya juga. Ini rumah adat orang Ende kok. Novi, rumah adat orang Ende. Ini mereka pasti kalau acara adat mereka gawi main cari batu ini. Oh, jadi ini rumah adatnya orang Ende, dan ini kalau ada acara biasanya ini duduk berkumpul kelilingin batu ini, dan rumahnya tuh kayak gini. Oke teman-teman, jadi itu aja untuk hari ini. Kalian udah lihat air terjun, terus tadi kita ke rumah pengasingan Bung Karno, tapi itu tutup karena ini hari libur ya. Dan juga rumah adat ini, terus yang apa, patung Bung Karno.
itu kalian udah lihat banyak. Dan kalau kalian mau lihat lebih banyak lagi, silakan subscribe ke channel aku karena masih ada trip-trip berikutnya. Dan kalian juga silakan follow Instagram aku karena aku juga upload beberapa foto di Instagram aku. Oke, itu aja untuk video hari ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.